Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live update. Iya, gini. Krista, tahun berapa ini, Pak? Ini Krista gen pertama. Ya, tahun 97 yang 1800, 1800. Mobil mau oke nih. Mobil aman ya? Aman. Apa semua aman? Interior rapi ya, Pak? Rapi semua. Oke. Ini cek tapi rapi dibungkus. Betul. Mesin aman. Mesin aman. AC dingin. Manual. 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 AC double dingin ya? Double dingin. Double dingin, teman-teman. Mesin kayak kaki aman? Aman, aman. Oke. Bodi gimana nih, Pak? Ini bodi masih oke, Pak. Ini bumper lah, sepet 500 cukup. Oke, teman-teman. Ban juga masih tebal ya, Pak Haji, ya? Nah, ini siap. Sama nih, punya ini tadi. Oke juga, iya. Teman-teman. Ini berapa, Pak Haji, kalau yang satu? Ini Mas 9, punya Krista, ya? Punya Krista. Oke. 56. Lebih dikit. Lebih dikit, nah, teman-teman. Udah, kejatengnya ke sini. Langsung ke unit. Ke sini aja. Lebihin aja dari 56, bawa pulang ya, Pak Haji, ya? Pokoknya kalau udah ke sini, beda. Nah, gitu itu aja, teman-teman. Oh, iya. Kalau mau dirapihin ini boleh ya, Pak Haji? Boleh. Ini boleh, ya? Kalian dipoles nanti. Tampak. Ah, itu, ya, teman-teman. Terima rapi ya, Pak Haji, ya? Iya, terima rapi. Karena memang kalau ibu lihat ini kan risih, ya? Iya, betul, teman-teman. Nanti mau dicet, mau di salon, pokoknya sampai terima bersih ya, Pak Haji, ya? Iya. Okay. Intinya di bawah 60 juta bisa punya kijang Krista ya, Pak Haji, ya? Yang 1800 yang manual. Yang 1800 manual, teman-teman. Oke, okay. Masih ada banyak lagi. Ini ada perkijangan lagi nih, Pak Haji, nih. Super ya, Pak Haji, ya? Kijang super tahun 89. Tahun 89. Ini bahan. Bahan, berarti kaleng. Okay. Dalam juga rapi, kelihatan masih ada dari Toyota-nya. Nah, ini nih stiker dari barunya masih ada di belakang lengkap. Berarti kaca belum diganti ini. Belum, baru. Ketahuan ada di sini, ketahuan. Betul. Jadi ini mobil bahan khusus yang penggemar. Oke. Okay. Jadi ini tahun 89, pajaknya hidup. Iya. Ya kan? Mesinnya halus, bodinya harus ngecat. Oke. Okay. Ya kan? Jadi masih ngawet. Betul, teman-teman. Harga. Pajaknya hidup. Pajak hidup. CC-nya berapa, Pak? 1.500. 1.500. Ya. Interior juga masih terkenal. Rapi, rapi. Rapi, ya. Rapi, ya. Cuman bodi doang lah. Bodi aja, teman-teman. Harga berapa ini? 25. 25? 22 nggak bisa, Pak Haji? Lebih dikit. Lebih pinggir, ya. 25 udah dicat bisa? Cat mahal tuh, siapa? Berapa nih? Karena kalau ngecat ini, kalau bicara ini kan bahan, ya. Betul. Kalau dicat yang murah, sayang. Bahannya. Iya, sayang. Pakai begini. Karena ngecat bisa 4 juta. Cat 4 juta kalau bagus, bisa 5 juta. Ya. Bisa 6. Oh, oke. Okay. Tergantung catnya, ya. Tergantung catnya. Kalanya selesai 2 juta setengah, ya udah. Oke. Okay. 26 terima rapi. 26 terima rapi? Iya, yang ini aja nggak semua. Betul, teman-teman. Berarti kalau apa adanya 23 boleh ini? Boleh. Boleh, ya, teman-teman. Gitu tapi ya, 17-an, 23 juta bawa pulang, Pak Haji. Kijang super, loh. Kijang super. Bahannya bagus ya, Pak Haji. Oke, teman-teman. Ini pajak berapaan, Pak Haji? Pajak 800. Oh, udah murah ya, Pak Haji. Masih hidup. Udah, biar ngobrol aja. Udah, datang aja ke sini sambil ngopi. Kalau anak saya kasih telepon saya. Nah, itu, teman-teman. 23 juta bawa pulang ya, Pak Haji. Insya Allah, ini bosan bawa sini lagi. Nah, itu, teman-teman. Kalau bosan balik lagi aja, teman-teman. Nah, ini kijang juga nih. Kijang LGX, ya, tahun 2002 sudah new model. Model baru. Dalamnya orisinil. Ya. Man CC-nya yang 2000. Yang 2000. 2000 nggak masalah. Cuman harganya juga nggak mahal tuh. Betul. Kita nyari cepetannya. Nah, kaleng semua di mobil. Kaleng. Sama ceritanya kayak Spas tadi. Tadi nahannya 75. Ya. Karena 71. Manual. Manual. Waduh, manual LGX. 2000 udah new model ya. Udah model baru. Pajak hidup. Pajak bulan berapa nih? Bulan 9 masih hidup, ya? Ya. Oke, teman-teman. 71. Ya, enggak digenapin 70 aja, Pak Haji. Udah, cepet aja. Nah, bismillah, teman-teman. Biar yang dengerin, biarin aja. 70 juta bawa pulang ya, Pak Haji, ya. Oke, yang pasti AC dingin. AC dingin, kaki-kaki enak, mesin aman. Mesin aman. Cuma ada modal mungkin 1,5 poles sama soul body nih. Oke, teman-teman. Siap, teman-teman. Lebih 1,5 poles body sama soul. Udah rapi ya, Pak Haji, ya. Oke. Kalau 71 cuma rapi. Tuh, 70 sama 74 terima rapi ya, Pak Haji, ya. Terserah. Oke, udah. Kalau menurut saya kalau buat dipakai mending dirapiin aja, biar ganteng, teman-teman. Pajak berapaan ini? Ini pajak 1,8. 1,8. 2 juta. Oke. Sip, mobilnya sih rapi, teman-teman. Masih, ya. Remote segala macam masih ada. Masih itu. Ya. Ini juga stiker dari barunya masih ada, masih teman-teman. Ada. Mantap, teman-teman. Oke, okay, okay. Lanjut lagi, Pak Haji. Kijang dulu kayaknya, ya, yang biru, ya. Nah, ini kijang apaan, Pak Haji? Kijang super tahun 94. Ya. Ada kelebihannya udah dimodif Grand Extra. Oh. Velgnya, power step-nya. Ya, udah power steering, udah power steering. Cuman dalam masih enggak double, masih biasa aja, tapi dingin ya, Pak Haji, ya. Dingin. Oke. Dingin, ya. Dingin, pan pajaknya ulang tahun sekali kalau nggak salah nih. Oh, satu kali. Bulan 5 kalau nggak salah. Tapi mobil baru datang, jangan lupa. Iya. Anggap aja ini pajak telat. Oke. Okay. Kita buka keadaan gini, udah power steering nih, Pak. Betul. 35 aja. 35 ya, ya. Tampilannya grand ya, Pak Haji, ya. Penampilan sudah grand. Betul. Panak racing udah power steering, Bos, nih. Oke, okay. Pajak berapaan, Pak Haji? Pajak 800. 800, ya. CC berapa ini? 1,5.
500. Udah power steering belum? Sudah. Udah power steering ya. Ya. Kalau 35 pajak panjang boleh enggak, Pak Haji? 35 pajak panjang. Bismillah ya. Bismillah ya. Ini pokoknya harga kemerdekaan. Harga kemerdekaan ya. Boleh ya, Pak Haji ya. Udah. Oke, 35 juta rupiah. Pajaknya nanti dipanjangin sampai Mei 2024 ya, Pak Haji ya. Siap, teman-teman. Tapi kalau seandainya udah diblokir, betul? Balik nama, biaya balik nama dari yang punya. Nah, itu saya. Betul. Iya kan? Nanti berarti kalau apa adanya 33,5 dikasih ini. Jual. Itu. Kan 26 masih lama. Betul, teman-teman, masih lama. 33,500 bawa pulang langsung, Pak Haji ya. Kijang lagi. Kijang lagi, teman-teman. Mobilnya sehat ya. Porsche-nya aja berapa, Bos Tasa? Itu, teman-teman. Udah lumayan. Velgnya sih berapa? Iya, teman-teman. Ribut ngopet. Iya, udah mobilnya juga ganteng ya. Makanya harga kemerdekaan. Udah, datang langsung aja ke unit, teman-teman. 33,5 teman-teman. Nah, ini ada Grand Civic LX lagi ya. Tahun 91. Tahun 91. 95% masih orisinil. Jadi bapak-bapak yang nanya minta video apa, pokoknya mobil jamin, Pak. Betul. Dalamnya ini ruang mesin nomor rangka gak ada yang kropos. Iya. Jok juga nggak ada bekas rokok, okay. Masih dingin. Jadi ini banyak fan-fan dari daerah. Yeah. Udah saya kasih video segala macam. Betul. Ya kan? Kemarin kan saya minta 35. Mintanya 35. Kalau sampai Surabaya saya bilang minta 39. Karena opetnya kan orang itu kan mahal. Kalau bensinnya udah 2 juta. Betul. Okay. Mendingan kalau kesini naik kereta. Yeah. Saya ngongkosin. Yeah. Enak kan? Baru 500. Betul. Bawa mobil. Iya, teman-teman. Jadi berapa sekarang nih, Pak Haji? 35. 35? Nggak bisa kurang lagi. Kayaknya kalau Grand Civic aku santai aja. Barangnya sih bagus ya. Saya santai aja kali ini. Tapi kondisi jaminan bagus ya, Pak. Jadi kalau yang main mobil khusus penggemar nih. Iya. Ya kalau enggak ya mendingan ngambil yang ini. Iya. Betul loh. Iya, ini khusus penggemar ya, Pak. Penggemar. Pajak hidup ya. Jadi harga pasti gitu. Jadi saya buka 35 itu tadi udah pokoknya santai aja. Santai. Berikut di sini. Siap, teman-teman. Berarti Pak Haji yakin nih mobilnya bagus nih. Udah gitu aja. Udah jaminan, teman-teman. Jadi kita dagang kalau yang harga ini santai aja. Kalau yang uangnya 90 cepet-cepet. Nah, itu teman-teman. Ini namanya ilmu dagang. Nah, siap gitu. 35 juta boleh masih langsung bawa pulang, boleh nego di negonya di tempat di sini. Pajak berapaan ini, Pak Haji? Murah 800. 800 ya. Iya. Interiornya juga rapi, masih ada bekas rokok ya, Pak Haji ya. Berarti enggak ada. Peleknya juga masih bahan dari baru tuh. Oh, peleknya ini bawaannya kayak gini, Pak Haji ya. Asli. Oke, bannya juga masih terbilang tebal, teman-teman. Oke, lanjut, Pak Haji. Nah, ini Grip Corolla. Grip Corolla. Siap. Nah, sebetulnya yang kemarin udah DP itu tahunnya Grip Corolla. Oh, yang Soluna. Iya. Oh, udah 3 kali nih. Gagal terus. Betul. Udah deal 41. Iya. Pajak mati. Oke. Udah sebut panjangin sekarang. Sekarang panjang ya. 45. Oke. Ya, kalau orang milih kalau mau ke sini ya kan. Iya. Kalau beli mah sama orang hobi. Oke. Kalau melihat tahun memang katanya mahal. Tapi kalau orang hobi bukan mahal murahnya. Iya. Dalam masih ori semua. Oke. Masih dibungkus. Masih oke, pajak hidup. Betul. Ini SEG. SEG 1600 cc ya. 1600 yang 8 apa? Yang 1600. Betul. SEG pajaknya sudah cukup panjang. Oke. Manual ya, Pak Haji ya. Pajaknya panjang, mobil sehat, Pak. Sehat. Oke, teman-teman. Mobilnya juga bodi rapi. Masih rapi. Interior sarung jok kalau mau dibuka boleh. Nah, lampu belakang yang sebelumnya Grip Corolla masih ada semua. Masih nyala semua. Yang mahal itu, Pak. Oh, oke, teman-teman. Iya. Coba berapa harganya, Pak Haji? 42 aja. 42? Ya, 40 enggak bisa. Lebihin ya. Lebihin bensin. Kalau enggak di sini aja udah. Sini aja ya. Kita ke sini aja. Ya langsung tulis kwitansi ya, Pak Haji. Iya, soalnya kalau kita udah lama itu muternya juga kasihan. Ah, itu teman-teman. Datang aja. Ya. Insya Allah lah, Pak Haji. Kalau masih kemarin. Jadi kemarin bukan karena jelek, Bos. Betul. Setiap sini ada yang baru. Ada jadi, godaan ya, lain godaan lagi. Contohnya yang puas tuh. Iya. Dia bilang itu mobil bawa pro-pro kalau yang beli berebut. Ah, itu pajaknya maksudnya. Iya, teman-teman. Nah, ini 42 juta, boleh nego lagi, langsung aja ketemu Pak Haji langsung betul, ya, Pak ya. Betul. Oke, sip. Nah, ada Soluna nih. Nah, ada Soluna lagi. Kalau yang ini ready nih, Pak Haji ya. Ready. Kelihatan? Iya. Ini masih original dalam original kemarin. GLI ya, Pak Haji. GLI. Ya. Pajaknya belakang juga sama. Oke. Pajak. Iya. Enak. Enak yang ini juga rapi. Ini rapi nih. Kalau yang ini kan beda warna, tadi silver. Betul. Kalau secara keseluruhan ya namanya karena ada banyak pilihan ya. Iya, teman-teman. Saya buka sama 45. 45, oke. Okay. SEG, juga bekas saksi ya. Betul. Body masih oke, lihat. Oke, teman-teman. Peleknya juga kelihatan kok. Peleknya juga rapi. Rapi. Ini pajak itu? Pajak gelar tuh sama, Bu, bayar. 2024 juga ya, oke. Okay. Berapa tadi harganya? Tadi kan di harga 425. 2,5. 45. Anggapnya sama udah. Anggaplah sama, teman-teman. Kalau orang mikir ke sana sini bingung ya? Nah, itu. Pasti ke sini. Iya, teman-teman. Lebih beda tahun, penampilan beda. Nah, itu. Tapi teman-teman mungkin bisa pilih aja ada yang senang. Ya, kan kepala sama. Betul. Ini beda. Sini aja. 42 juta. Pokoknya harga kemerdekaan.
harga kemerdekaan tinggal pilih. Kelihatan apa nanya itu masih ada. Iya. Ya kan? Kerbauannya ya, Pak Ji. Dalamnya kelihatannya tuh bersih kan? Iya. Mantap banget. Masih dingin AC. Kalau nggak dingin jangan deh, pokoknya kalau nggak dingin bukan sedan bos. Nah itu teman-teman, sedan harus dingin. Tuh, ini juga nih. Masih rapat semuanya teman-teman. Remote ada remote? Saya nggak perhatiin sama. Kan ini kan masih bawaan semua nih. Nah, tuh di belakangnya teman-teman. Apa kalian semua ya? Baru bayar. Juli 2024 ya. Nah, tapi Pak Haji nggak cepat 2,5 tuh. Pajak berapaan Pak Haji? Pajak murah Pak, ini 900 ribuan ya. Jadi buat apa? Mobil irit ya Pak Haji ya? Irit. Kalau buat mobil harian cocok ya. Nah, terlihat penampilannya tua muda oke nih Pak. Iya tuh teman-teman. Oke, 40 jutaan langsung ke unit aja teman-teman. Nah, ini ada Suzuki Carry nih Pak Haji nih. Carry 1000. Iya. Oke. Tahun muda. Tahun muda. Tahun berapa nih? 2001. 2001 ya. Harga tua. Oke. CC 1000 ya Pak Haji ya. Kondisinya gimana nih Pak Haji? Siapa Kak? Siapa orang bisa ngambil dari Tasik kemarin. Wah, dari Tasik aman ya Pak Haji ya. Pajaknya di mana ini? Pajak bulan 6 bayar baru. Oh, oke. Okay. Sampai 2024 kan Pak Haji. Ya, siap. Ya, harganya 27 aja. 27. Ya. Enggak bisa 25 kayak dari tua nih. Merapat ya, merapat ya. Merapat. 25 dapat mobil lagi. Dapat mobil carry lagi. Bisa dipakai usaha ya, Pak Haji ya. Udah, Pak Haji antar jemput sekolah di badan nanti ngoceng dengan pakai mobil enggak kujana. Betul, teman-teman. Bisa bawa tetangganya dapat bensin. Betul. Dan dulu saya punya irit juga. Irit perawatannya mudah, harga jualnya gampang. On the deal juga gampang. Betul, teman-teman bosan balik lagi aja ke sini nih di motor 2 juta gue beli. Nah, itu. Udah jangan diambil pusing ya, Pak Haji ya. Enggak usah pusing. Enggak usah pusing, beli 25 aja langsung bawa pulang ya Pak Haji ya. Bosen butuh duit buat sini. Potong 3 juta tapi sewa. Cepet cairnya Pak Haji ya. Kayak jual emas ya Pak Haji ya. Itu. Pajak berapaan Pak Haji? Pajak murah nih 320. 320 ya. Oke teman-teman, 25 juta aja bawa pulang mobil Pak Haji ya. Wah, mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Pak Haji. Nah, tuh teman-teman, kamera boleh ke sebelah sana tuh. Okay. Itu nanti ada kijang diesel kita bahas ya, Pak Haji ya. Betul. Oke. Nah, kita bahas ini dulu, Pak Haji. Kijangan lagi. Perkijangan lagi. Ini kijang apa, Pak Haji? Kijang Jantan Eksekutif. Iya. Tahun 94. 94. AC double, power steering, power window lengkap. Oke. Okay. Patiknya ulang tahun. Bulan berapa? Oh, Juni. Nah, apa-apa. Kan bulan 8 kan? Bulan 6. Oh, udah ulang tahun. Nah, udah lewat. Ini mobil masih enak. Ya. Ini kalau istilahnya yang di Astra-nya kan Green Astra. Oke. Okay. Ini positif semua lengkap, masih bawaan semua. Betul. Nah, kalau keadaan gini, enaknya berapa? Jantan tuh lengkap ya, Pak Ji. Asal udah double. Masih double, power steering, power window. Dan ini platnya di Palganis. Jadi kalau buat bikin mobil kan ada 3. Oh, jadi okay. Bukan tebal jempol. Iya, beda iya. Sama roper. Iya. Roper ada 2, ada yang cross body, ada yang pakai jempol. Oke. Okay. Tergantung bikinnya di Tangerang apa yang di Nasno. Oke. Ini materialnya udah bagus. Bagus. Oke. 37 aja dah, nggak bisa 34 itu pagi lah. Kalau 34 kayaknya sih dulu ya, karena ini udah four tearing, four window bos. Iya. Asli, bukan bikinan, memang dari baru ya. 37. 36 aja pajak panjang. Udah sini aja serempet, 37 pajak panjang lah. Jadi banyaknya? Iya. Gua kurangin 500. Ah, itu pajak panjang okay. Wajib ya. Oke, teman-teman. Masih ini ya teman-teman. Wih, yang jantannya 38 nih, nggak porter. Iya. Ke Lampung. Ini 36.500 pajak dipanjangin teman-teman. Nanti kalau bosan jual lagi bisa teman-teman. Itu yang bikin om. Nah, itu saya berapa? 1.500 Pak Haji ya. Oke. Interiornya juga rapi Pak Haji ya. Rapi. Di belakang juga banyak Pak Haji. Kita ke samping dulu aja yuk. Oke. Nah, perkijangan lagi nih. Perkijangan. Ini kijang apa nih Pak Haji? Nah, kijang Rover GRX. Tahun 92. Tahun 92, oke. Peleknya lebih dari tahun 2000. Betul. Nah, CC-nya 15 ya Pak? 15, oke. Okay. Mobil bahan bagus, dalam rapi. Ya. Pajak bulan 8, bentar lagi ya? Pulang tahun, oke. AC-nya double? AC single. Okay. Cuman peleknya nih, power steering itu standar. Oh, standar, ya. Oke. Okay. Jadi bicara nih, kalau misalnya pelek racing, cuman pakai yang racing, yang satu lagi. Oh, iya. Ini rencana ada pesan buat TLGX. Oh, iya. Jadi saya pasang tetap peleknya racing. Oke. Okay. Buka harga 33. 33. Udah ganteng kayak gini. Gak usah dicopot, Pak Ji. Ya, udah. 35. Tapi itu pacar film tidak pesen. Udah pesen bos. Udah pesen? Belum nyampe aja. Oh, oke. Okay. Jadi rencana mau pasang kaca film yang lain. Pokoknya saya sama yang Kerry itu juga tadi. Pokoknya terima rapi. 35 terima rapi. Ya. Berarti pajak panjang. Jangan.
Enggak bisa diatur dah. Berapa bisa pajak diatur ini per tahunnya? Pajak cuma 800, Pak. 800. Kan bulan 8 masih hidup dah. 35.500 aja pajaknya. Hah? 35.500 dirapihin. Nah, dia Pak Haji ya. Oke, teman-teman. Oke, jujur Om Haji kalau ke sini Om Haji buka sini. Kan Om Haji kan nah. Nah, itu teman-teman. Pinter kita. Tapi ya kalau semua apa yang Om Haji ditawar tadi sesuai pasaran. Amin, teman-teman. Jangan khawatir. Iya, teman-teman aja. Pokoknya teman-teman merapat aja, ini nanti dirapihin semuanya sama Pak Haji. Betul. 35.500 pajaknya dibantu perpanjang juga. Gitu. Jadi mobilnya udah tinggal pakai Pak Haji itu. Iya. Kita ke depan dulu Pak Haji. Ah. Ini nih yang aduh, alin biru leh. Ganteng nih. Ini Kijang LGX Pak Haji ya. LGX diesel. Jadi mobil jarang ini sudah masih tangan pertama. Betul. Awalnya nomor 3 angka. Oke. Okay. Karena kemarin di BBM tuh menghindari pajak yang 13 juta. Mahal ya, ya kan? Iya. Kalau lihat mobil penampilan ini mobil kalau bilang saya diesel yang paling rapi semenjak saya dagang mobil LG diesel. Oke. Okay, pertama bodinya. Iya. Interior juga bapak ini dalamnya pakai perdam. Semoga masih orisinil. Dilihat ya. Ya. Mesin biasanya kan kotor ya? Iya. Ini bersih, garing. Mau dites juga boleh? Betul. Ya? Iya. Nah, coba lihat lah mesinnya, Le. Sudah nyalain pak, ya. Kalau ngawas jangan dibayar. Oke, enggak ada rembes-rembes ya, Pak. Enggak ada, lihat aja. Nah, kita praktekin. Praktekin. Iya. Coba. Boleh banget suara sisanya, Pak. Tempat. Tuh, masih bersih. Jangan kecil, ini tahun berapa, Pak? Tahun 2000, LGX, Pak. Nah, dulu kan ada LX, yang cap. Yang plat A, ini saya jual apa bos? Nih, tuh, aman kan? Iya. Nggak ngawas? Nggak ngawas. Kita daripada nanya-nanya video nih, yang lihatnya langsung bayar aja. Ini LGX tahun 2000, ya asli ya. LGX jalannya rapi, joknya tulis apa, pasir panjang, audio, kamera mobil lengkap. Oke. Tadinya platnya 3 digit ya. Iya. Itu plat mahal teman-teman. Mahal. Pasti yang punya juga orang berbeda. Ada itu nasi di BKP yang lama ada. Ah itu pasti perawatannya ini. Perawatannya, perawatannya tuh. Suaranya garing. Coba di asik. Kenapa Pak? 77 juta. 77 juta? Ya. Gak bisa 75 nih Pak. Cepetan ya. Cepetan ya. Boleh cek. Langsung cek saya mobil diesel Pak. Banyak yang murah. Tadi saya udah Pak sudah mengaku tidak tuntas. Saya itu saya hidupnya Bapak. Betul. Harga lebih murah 5 juta katanya. Iya. Cuman barangnya gua. Kalau turun mesin nggak cukup 15 juta. Gajahnya bikin pusing teman-teman. Ini meter berapa? 280 ya? Berapa? Nah, 289. Aman. Mau pun jauh-jauh 3 tahun, bos. Mantap, teman-teman. Ini mau mobil nggak ada kendala. Siap keluar kota. Siap. Oke, jadi ini 25 nih. Iya. Nah. Itu isi solar juga nggak ada ininya. Apanya? Barcode-nya. Oh, barcode ya. Oke, teman-teman. Barcode-nya pakai yang LG 24, bos. Okay. New model. Siap, teman-teman. 75 juta ya. Oke, okay. Langsung okay. Bayar ya, jangan DP. Siap campi. Siap campi. Kita lanjut, Pak Haji. Oke. Okay. Oke, okay. Nah. Perkijangan lain kalau hari ini bisa menambah kekuatan. Ini kijangan kayaknya ya. Tangan kedua butuh kapal tapi yang lama. Oke. Tapi harganya oh, itu orsinil cuma dulu. Dalamnya masih orsinil, interior nggak dibuka. Banyak dijemur kayaknya. Ya, siap. Metiknya enak. Metiknya enak. Mesinnya agak litik dikit. Oke. Kita jujur. Oke. Ini kalau keadaan gini nggak sama lama. Coba pajaknya gimana? Pajaknya? Masih hidup, bulan 12. Hidup ya bulan 12. BDP, nama sendiri, BKB versi yang lama. Interior ori. Ori. AC dingin. AC dingin. Oke, okay. Minusnya bodinya aja ini sedikit. Body. Sama mesin agak litik dikit. Oke. Okay. Kalau keadaan gini harga 17-an aja ya. Di bawah 70. Enggak usah lihat 70. Berapa? 50. 50 juta? Iya. Pajak hidup? Hidup. Oke, okay. 50 juta bawa pulang ya, Pak Jia? Bawa pulang. 500 lagi boleh. Udah. Boleh ya? LGX lo bos nih. LGX ya. LGX. Oke, teman-teman. 49,5 ya, Pak Ji. Ya, udah pokoknya baru kali ini kita jual metik kan banyak yang nanya yang harganya Bang Teta. Tuh, di kapsul, bos. Di kapsulnya. Yang pertama kan. Betul, teman-teman. Dan peleknya kan masih bawaan. Peleknya bawaan, ya. Teman-teman. Dan metiknya masih bagus masih ya. Masih bagus. Oke, teman-teman. Langsung merapat aja. Merapat aja. DP dulu 1 juta boleh ya, Pak Ji? Boleh, ya? Boleh. Oke. Nah, Pak Ji. Nah. Ini kijang lagi nih. LGX juga ya? Ini LSX. Ya, LSX 2003. 2003. 1800 sudah EV bensin manual. Manual. Lebihnya ini sudah 4WD. Oh, udah tambahan. Bedanya enggak. Kalau yang up memang udah 4WD. Oh, bawaannya ya. Joknya ke depan semua, bedanya sih enggak double aja. Oh, oke. Okay. Tapi nyampe. Betul. Sama mesinnya ini yang 1800 EV. Betul. Harganya udah sama ini. Pajak hidup. Hidup. Pajak hidup. Mobil aman ya, Pak Ji ya. Oke. Berapa nih harganya? 5 aja ya.
Berapa? 65 udah lah, biarin rebung metak. 63. Gas ya? Gas aja. Gas aja, teman-teman. Beli lagi ada apa? Apa? Beli lagi ada apa? Oh iya. Ya kemarin IKI orang minta 65. Betul. Tetap kalkulator, ini udah happy. Ini happy. Pokoknya harga 17-an mereka kemerdekaan nih. Teman-teman, berapat aja. Berapat aja. Di bawah 65 dilepas ya, Pak Haji ya? Lepas. Ah, ya, harga ya, 17-an. Ya. Pajak berapaan, Pak Haji? Pajak ini masih 1,8. 1,8 ya. Karena tahun muda, sudah new model. Sudah new model, kursinya udah ke depan semua. Peleknya buat mahal. Peleknya juga udah racing, teman-teman. Udah ganteng, Pak Haji ya. Oke. Oke, kita ke belakang boleh, Pak Haji? Yuk, kita ke belakang, teman-teman. Nah, di pojok ada kijang juga nih, Pak Haji. LG-nya dalamnya tuh horsinya kan? Gitu ya, masih kalau semua nih, teman-teman. Nah, ini yang hijau kijang apa nih, Pak Haji? Nah, ini kijang super long, Mas Bobo. Yang 1800. Posisinya besar ya? Iya, tahun 96. Long ya, siap pintu, AC dingin, pelek racing. Oke. Okay. Harga murah meriah. Harga murah meriah, ya. Pajak hidup? Pajaknya ulang tahun juga. Oh, satu udah, kali. Udah, ini ya, terima hidup 33. Terima hidup. Kalau keadaan gini 31. 31. Tahun 96 ya. Tahun 96. Nah. Terima pajak hidup 33. 32. Tolong nih, Bos. Iya. Ke sini aja, Pak Ji ya. Oke, sambil kopi ya. Enggak leng. CC-nya 1800. Yang long. Yang kalau long. Bawa yang bawa ke Sumatera yang bukit-bukit tenaganya oke. Okay. Jos, teman-teman, ya. Buat ngangkut-ngangkut barang, iya, mau jualan nih. Baju boleh ya, Pak Ji ya? Gitu. Udah murah meriah bukannya. Udah murah meriah, teman-teman. Oke. Okay. Tuh lihat belakangnya tadi tuh, new model kan? New model, nah, teman-teman. Bisa dibikin camper van juga. Nah. Carry. Nah, ini Carry PP10. Indo mobil ya. Indo mobil 2007. Oke. Okay. Ada AC. Iya. Cuman dingin enggaknya belum tahu. Yang penting okay. Sudah ada. Siap, teman-teman. Ya. Pajak ulang tahun sekali. Iya. Mobil masih oke. 1000 cc ya. 1000. Super okay. Irit 5 pintu lagi. Super Irit 5 pintu. Jadi kalau seri Indo mobil 5 pintu yang 1000 cc, dalamnya rapi, mesinnya halus. Oke. Okay. Pajaknya ulang tahun sekali. Sekali aja. Pajak murah kan, Pak. Murah, Bang. 1000. Jutaan ya. Iya. Tahun 2007 nih. Harga mobil berapa ini? Tahun 2007. 33 aja dah. 33. Ya. 330 aja, Pak. Udah kesini aja dah. Kesini aja, teman-teman. 30 pajak begini ya. Pajak begini ya. Itu 33. Berapa kali pajak sekali doang ya? Oke, sekali doang. Enggak apa-apalah 30. Bedanya BDKI nih. BDKI dapat mobilnya juga tahun muda. Tahun 2007. Irit, teman-teman. Irit. Bukan saya ini harganya udah harga kemerdekaan, Bro. Itu, teman-teman. Mantap. Langsung merapat aja, teman-teman. Oke, ini ada Perosa nih. Perosa. Ya. Nah, tahun berapa ini, Pak Haji? Perosa tahun 97. 97. Ya. Okay. Tahun 97, pajaknya panjang. Oke. Okay. Daun sudah pakai peredam semua, mesinnya juga garing. Ya. Nah, harga udah jangan sama mahal ya, aku lihat kalau Perosa kok kayaknya lama biasanya. Iya, berapa ini? Cuma berapa ya? 43 aja ya? CC berapa sih kalau Perosa, Pak? CC berapa lupa? 96 ya? 96 kali ya. Kalau nggak salah. 96 ya. Tapi pajak hidup ya? Pajak ini 97. 97. 43 wajar. Mobilnya sehat ya? Sehat, mobilnya. Kalau 33 mah laku. 43 kali. Sorry, 43 iya. Ini udah 43 masih laku harusnya. 43 ya? Iya. Ini berapa bukanya? 45. 45. Sekarang 43. 43. Masih laku. Oh, oke. Okay. Jadi 41. Kesini aja ya. Oke, langsung rapat ya. Berapat sudah. Udah biar peluang nih. Yang kemarin udah DP biar enggak ini enggak apa-apa. Siap, teman-teman. Ini harga 41 juta bawa pulang mobil ya, Pak Ji. Pajak hidup. Nah, okay. Itu. Satu lagi nih. Carry juga nih. Murah meriah lagi nih. Ini Carry PP10 Indo mobil. Kalau seri Indo mobil. Oke. Okay. 5 pintu. 5 pintu. 1000. Iya. Tahunnya 2009. Tahunnya lebih muda lagi. Lebih muda. Oke. Okay. Nah, mobil juga rapi semua. Satu. Punya satu orang nih. Oke. Okay. Sama. Yang tadi. Sama. Harganya sama kok. Berapa ini? 33 aja. 33. Sama hidup, samain aja tadi. Ya sama. Iya. Ya sama. 33 hidup. Iya. Nah. 31 ya. Ada begini. Iya. Ya kan? Iya. Kalau hidup 33. Oke. Okay. Karena tahun 2009. Siap, teman-teman. Mobil juga oke masih. Mobil oke ya. 5 pintu hidup mobil. 5 pintu hidup mobil, teman-teman. 30 jutaan Pak Ji ya. 30 jutaan. 30 jutaan bawa pulang ya. Dan begini ya. Oke, teman-teman. Udah siap. Bung ini juga masih lama plat nomornya kok nih. Oke. Okay. Tinggal pilih aja Pak Ji. Siap, teman-teman. Oke. Okay. Jadi banyak banget nih pilihan di Marno Jaya Motor, teman-teman. Nanti teman-teman langsung merapat aja. Ya. Nanti tinggal hubungin langsung Pak Haji, nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi Pak Haji ya. Betul. Oke, Pak Haji makasih banyak nih. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Semoga merdeka selalu. Merdeka. Teman-teman juga merdeka selalu, rezekinya lancar. Amin. Dan pastinya segala kemudahan juga menyertai teman-teman. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye. Ayo. Ada.